Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini masih jam 5. Jam 5 pagi. Aku mau vlog gitu. Mau bikin what I eat in a day. Tapi dimulai dari jam 5 dan aku pengen nge-vlog. Terus juga aku pengen mulai start diet. Kalau kalian tahu dietnya Tia Aristia yang lebih ke ngatur pola makan gitu, aku pengen banget mulai hari ini. Tapi karena ini masih jam 5, aku mau opening di sini aja. Sebelumnya maaf banget, muka aku ini nggak pakai apa-apa, benar-benar baru bangun tidur jam 5 pagi dan aku baru selesai sholat subuh. Jadi please banget buat klik like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian mau request video lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di ada di kolom komentar juga. Kalian bisa cek. Dan sampai jumpa nanti sekitar jam 8 pagi. Bye bye. Sorry banget ya kalau misalnya ngomongnya kecil banget suaranya karena ini lagi di ruang tamu. Soalnya di kamar aku lagi ada yang tidur, jadi gak mungkin aku nyalain lampu ya. Makanya aku ngomongnya bisik-bisik kayak gini. Oke, saksiin terus video aku nanti. Dan sampai jumpa di videonya. Oh ya, karena tapi ini masih pagi banget, aku mau minum air hangat dulu supaya tenggorokan aku gak terlalu serak. Karena tadi pas bangun tidur tuh aku ngerasa kayak tenggorokan aku tuh kayak guys, ini udah sekitar jam 7.51. Aku tadi habis jalan kaki dari rumahku. Pokoknya di sekitaran rumahku aja. Sekitar 45 menitan gitu. Jadi kalau kalian tahu ada diet challenge dari Tia Aristia, bisa cek Instagramnya gitu deh. Nah, sekarang aku lagi minum teh aja, teh anget gitu. Jadi di luar jam makan gitu, aku nanti bakal tunjukin nih kan sarapan nanti aku jam 9, makan siang jam 12, terus apalagi ya, 9 sore jam 4, makan malam jam 7, terus 9 malam jam 9, sampai jam 9 malam. Jadi aku bakal tunjukin makanannya apa aja. Apa namanya, jadi di luar itu, di luar jam itu gak boleh makan apa-apa. Okay. Nanti kalau udah mau sarapan jam 9, aku tunjukin menunya tuh apa aja yang aku makan untuk sarapan. Bye bye, see you. Aku udah selesai mandi, terus juga udah minum obat. Ini aku habis keramas ya, jadinya nggak pakai kerudung. Tapi ini kebetulan rambutnya. Ini aku baru habis mandi. Terus aku mau sarapan karena ini udah jam 9 kurang. Oke guys, nanti kalau sarapan udah matang aku tunjukin ke kalian. Hai guys, aku udah selesai sarapan gitu. Jadi sarapannya dikit banget sih tadi. Aku gak tahu ya bakalan kenyang atau enggak. Sampai jam 12 nanti kayaknya sih bakal kenyang sih. Soalnya aku juga kalau pagi-pagi tuh belum begitu lapar. Karena aku mau minum. Ini gelas, botol 2 liter.
Habis ini aku tinggal minum obat sesudah makan aja, karena tadi sebelum makannya udah. Jadi kalau kalian belum tahu obat apa, bukan obat diet ya pastinya, jadi itu kayak obat untuk sakit aku gitu. Jadi kalau kalian penasaran, kalian tonton dulu videonya di YouTube channel aku. Nanti bakal aku taruh linknya di atas sini, di antara sini atau sini. Nanti kita ketemu lagi makan siang jam 12-an lah gitu. Bye-bye, sampai jumpa nanti. Maaf ya guys, ini kelihatan karena aku gak mungkin kan pakai jilbab terus rambutnya basah-basah gitu. Hi girls, bukan guys lagi ya. Jadi ini tuh udah jam 1:30, ya 1:20 lah ya, hampir 1:30. Terus ya seperti kalian tahu, aku tuh suka banget makan. Karena kalau kalian mau tahu, kalian bisa nonton vlognya yang vlog pertama itu yang kemarin, bukan yang pertama sih. Pokoknya vlog aku yang baru banget kemarin diupload. Itu aku makan terus kan kerjaannya, dan itu aku belum diet. Dan sekarang aku tuh udah mulai lapar. Akhirnya aku membuat es teh tapi gak pakai gula. Jadi cuma es teh tapi aku tambahin madu gitu sih, bener-bener madu pure ya. Terus ini tuh masih 1:30 dan kayak aku tuh bisa makan lagi tuh jam 3:30. Dan itu cuma makan buah doang, makan paling aku makan pepaya gitu. Tapi itu masih lama banget. So, ya sudah lah ya, kita terima aja. Semoga ada hasilnya. Ini dia es tehnya, benar-benar kayak enggak manis. Welcome back. Sekarang udah jam 3:30 sore. Sebenarnya udah lebih 4 menit gitu sih. 3:30 lebih 4 menit. Dan sekarang aku mau snack gitu. Ini aku sediain buah pepaya yang udah dipotong-potong dan aku langsung mau makan karena aku lumayan lapar. Kalian tau lah ya, yang biasanya makan mulu, sekarang terus kayak jam makannya diatur. Kita udah makan tuh jadi kayak kenyang, tapi kalau kita pas buah makannya itu malah lapar, jadi gue bingung. Hi guys, aku udah selesai snacknya. Ini aku mau minum air putih, aja. Nanti kalau udah jam makan malam sekitar jam 7 malaman, aku bakalan videoin lagi. Sorry banget ya, aku lagi di depan laptop dan emang aku tuh lagi ada yang harus aku kerjain. Terus juga muka aku nih barusan banget, tadi sekitar sejam yang lalu aku habis
peeling gitu, jadi aku nggak pakai makeup, maaf banget. Jadi emang ini bener-bener pure di rumah doang. Dan I'll see you guys nanti, dan sampai jumpa. Hai guys, selamat malam. Ini udah jam 9 lewat 2. Waktunya aku untuk snack malam. Tapi tiba-tiba aku pusing banget, Pak. Aku benar-benar pusing sebelah. Tiba-tiba banget sih. Tadi jam abis makan malam, tiba-tiba aku langsung pusing. Mungkin karena aku awal-awal baru mulai diet ini juga kali ya. Karena biasanya tuh aku ngemil terus, kayak setiap menit, setiap detik. Tiba-tiba aku kayak puasa gitu, puasa makan. Terus tiba-tiba langsung di jam-jam tertentu langsung diisi makanan. Kayaknya aku agak-agak pusing. Dan sekarang aku mau makan snack malam nih. Ini tuh melon. Sebenernya aku udah males makan gitu sih. Tapi kayak yaudah aku makan aja untuk ikutin peraturan yang aku lagi pengen coba dietnya. Sebenernya sih pas aku nimbang beratnya sih kayak masih sama sih sama kayak yang tadi pagi. Cuman emang belum kali ya. Mungkin aku coba besok. Tadi sebenernya aku makan malamnya tuh jam 7. Aku tuh ada bandel. Aku nyomot secuil sih bakwan jagung. Terus aku selalu makan sayur juga. Tapi terlalu banyak kayak porsinya, gak kayak yang tadi siang. Mungkin kayak ngelanggar gitu. Terus aku gak bakalan lagi. Aku bakalan normal aja porsinya. Ya aku pucat banget. Aku tuh udah mandi ya guys tadi sore. Cuman nih kayak aku kerudungnya ini aja gitu. Jadinya kalian mungkin ngerasa kayak itu terus gitu. Sila kalian guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Makasih banget udah ngikutin dari tadi jam 5 subuh. Dari aku mulai abis sholat subuh sampai sekarang nih jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Kalau kalian punya komentar, mending aku bikin video kayak gimana, kalian bisa komen supaya aku juga dapat masukan. Dan please banget support aku supaya aku bisa jadi YouTuber dan bisa apa namanya, bisa bikin video terus setiap hari, lancar, sehat, kayak gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.